disepakati berdasarkan kapital-kapital yang sudah dimiliki oleh apa namanya masyarakat itu sendiri ya sudah ya mungkin yang dimaksud begini bapak ibu dan hadirin pertanyaan tadi memang agak menjebak sebenarnya untuk mas ini sehingga sampai muncul istilah wagu yang bagi yang bukan etnik jawa susah mencerna wagu itu apa jadi sebenarnya busana itu mungkin pengertian selera ini adalah Aspek salah satu aspek langsung dari busana adalah perilaku. Nah, ini ada bacaan menarik yang kurang dibaca oleh Mas Aditya. Seorang antropolog perilaku namanya Desmond Morris itu melihat busana itu implikasinya langsung pada perilaku estetik. Jadi ini yang mungkin harus dijelaskan lebih dulu seperti itu Mas Kira-kira. Nanti baca pinjam buku saya boleh. Gitu. <laughs> Jadi pertanyaan berikutnya ini dari ini untuk Mas Gisenggar ini ya. Dari beragam jenis songsong -song yang telah ditemukan, apakah ada perbedaan fungsi dari setiap songsong -song tersebut? Adakah makna simbolik di balik beragam jenis songsong -song yang digambarkan secara berbeda? Ya. Apakah ada perbedaan fungsi dari setiap songsong -song yang dari setiap songsong -song tersebut? Kalau secara fungsi dari naskah tadi ada keterangan beberapa songsong song ada keterangannya bahwa songsong song ini dipakai untuk penganten, lari tetak dan mayit. Maksudnya dipakai untuk upacara pernikahan, kemudian dipakai untuk uh, kitan dan yang terakhir untuk mayit. Maksudnya untuk pemakaman. Jadi beberapa songsong song itu mengikuti uh, pemakainya sampai ke makam. Beberapa songsong song bahkan ditancapkan di makam sebagai penanda bahwa yang dimakamkan di situ adalah seorang bangsawan atau seorang pejabat atau keluarga pejabat tadi. Kemudian ada juga satu songsong -song di dalam naskah itu yang digunakan untuk labuan. Kemudian ada juga songsong -song yang dipakai untuk memayungi barang milik raja. Dan itu kalau kalau songsong -song seperti itu ya sudah jelas fungsinya untuk memayungi makanan minuman atau pusaka milik raja. Jadi secara umum fungsinya di dalam naskah dari sumber naskah itu adalah untuk penganten, untuk lari tetak tadi dan untuk mayat seperti itu. Baik. Jadi jelas ya karena di dalam Song Song itu selain ornamen juga warna juga eh, besaran dari ukuran warna yang bertingkat-tingkat itu. Artinya ada makna kemudian secara simbol dia makna itu mengikuti. Jadi nah itulah sebenarnya yang dimaksud dari e, tulisannya Mas Gisngar tadi ya. Ini masih ada saya lihat syariat timer-nya dulu. Oh ya, ini mungkin yang untuk dari Pak Risjarjanto ini untuk Ibu Dr. Maziah Pertanyaannya sebenarnya motif batik itu meniru motif pada relief atau patung-patung di berbagai candi atau sebaliknya nah ini pertanyaannya seperti itu Bu Monggo silahkan Terima kasih untuk pertanyaannya uh, ya jadi sebetulnya tadi yang saya sampaikan itu adalah data yang bisa kita lihat motif kain tenon atau batik ya ini yang masih bisa diperdebatkan karena yang namanya motif atau ornamen itu bisa diperoleh dari mana saja ya kalau tadi misalnya yang dikenakan oleh misalnya Raden Wijaya kemudian tadi ada motif kawungnya tentu saya kira karena di dalam kehidupan keseharian masyarakat Jawa motif itu juga sudah dikenal dan digunakan oleh para bangsawan ya ini penelitian saya juga saya ada penelitian di Jepara. Jepara itu batiknya sudah lama hilang. Jadi setelah masa Kartini berikutnya itu semakin hilang dan kemungkinan ketika masa Jepang itu semakin habis dan ketika bangsa Indonesia bangkit lagi untuk membangkitkan batik, ini di Jepara juga bangkit lagi mulai tahun 2008 dan batik Jepara yang sekarang tuh uniknya menggunakan motif ukir, jadi ukir Jepara. Ternyata ukir itu juga masing-masing tempat itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Misalnya di Jogja, beda dengan di Semarang, beda dengan di Cirebon, dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan pembatik di Jepara itu dulu latar belakangnya adalah para pengukir itu. dari Jadi dari keluarga pengukir, dari 15 UKM yang kami teliti, itu semua menampilkan motif ukir Jepara dan berbeda. Semua cara menuangkannya, istilahnya seperti tulisan tangan masing-masing orang, itu model tulisannya berbeda-beda. Jadi, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ornamen atau motif hias itu bisa dari mana saja, bisa dari batik, kemudian diaplikasikan ke arca, atau dari dan seterusnya atau mungkin dari ukir bisa menjadi batik dan seperti seperti itu. Jadi misalnya tadi dari Bu Sandra tadi ada keramik-keramik Cina ya. Di Cina biasanya ciri khasnya adalah motif awan itu pada abad 16 kita juga ada misalnya seperti yang terdapat pada dinding Masjid Mantingan itu sangat khas dan Uh, di situlah kita bisa melihat bagaimana uh, motif Cina itu dituangkan dalam uh, masjid, ya di dinding masjid. Dan itu ternyata juga pada waktu yang sama, pada abad 16, itu di Gua Sunyaragi juga ada motif-motif awan semacam itu, yang kemudian uh, di Cirebon itu terkenal dengan motif mega mendungnya. ya Jadi saya kira motif itu bisa dari mana saja, bisa dari lingkungan sekitar kita yang kemudian bisa ditarik pada motif ukir atau batik atau apa saja. Demikian, Pak. Baik, terima kasih pada Bumazia. Saya kira masih ada, ini yang terakhir ya. Ini pertanyaan dia. Yang pertama ini dari blended pattern, koin dan patolan itu untuk Maziah ini. Manakah yang bisa diidentifikasi asli Jawa? Monggo silakan ibu. Yang asli Jawa, yang mana ya? Uh, saya kira yang asli Jawa adalah uh, cara memahami uh, pesan dari motif itu sendiri yang uh, tadi menurut saya kemudian dijawakan. Karena kemudian ada uh, dari motif koin tadi di Jawa menjadi kawung, ada berbagai jenis motif kawung, kemudian juga demikian juga dengan patola, dengan nitik dan berbagai jenis motif motif yang dikembangkan ya. Itu semuanya memakai istilah Jawa nama motifnya. Kemudian juga pesan dari masing-masing motif itu juga sangat Jawa sekali. Jadi bukan seperti dulu misalnya patola, memang patola itu sejak dulu Uh, kain mewah yang uh, terutama digunakan untuk pernikahan ya uh, di India semacam itu uh, ada uh, tulisannya uh, kemudian di Jawa di sini menjadi pakaian yang tadi ya untuk bangsawan dan juga yang menggambarkan adanya hal-hal uh, yang berkaitan dengan kebijaksanaan ya jadi di sini yang dijawakan adalah sari filsafatnya dari motif-motif itu ya kalau Uh, jenis motif, saya kira memang uh, ketika kemudian uh, saya belajar dari arkeologi, mencari motif yang asli itu susah sekali. Karena tadi misalnya saya dulu juga ngeyel, kawung itu dari Jawa, Jawa banget gitu, karena dari wangwong dan seterusnya begitu ya, katanya dari Kulangkaling. Tapi ternyata ketika dirunut, itu bisa kita tahu bahwa memang yang namanya motif itu luar biasa sekali itu, dari tadi hasil perdagangan itu kita bisa bahwa tahu bahwa itu dari luar sebetulnya dan kemudian bisa menjadi milik kita ya itu dengan dimaknai sebagai orang Jawa jadi semacam itu misalnya juga cemukiran cemukiran itu kan dari lidah api dan itu berkaitan dengan agama Hindu di Candi Plaosan kita bisa melihat ada uh, bodhisattva, kemudian uh, apa? Ada lingkaran kedewaannya, tuh, berkaitan dengan motif itu. Jadi, sebetulnya sangat erat berkaitan dengan masa lalu, ya, semacam itu. Baik, terima kasih, Ibu. Masih, masih satu lagi. Tadi ada pertanyaan untuk... Ini untuk semua, nih, nanti harus menjawab, nih, masing-masing. Karena pertanyaannya begini: tidak... Sejak kapan bahan beludru atau laken? dipakai sebagai busana kebesaran di istana. Apakah jenis bahan sutra, beludru dan lain-lain juga berpengaruh pada kedudukan sosial seseorang di istana. Tadi di fotonya Mas Revi saya lihat fotonya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu melihat bentuknya itu beludru bukan laken ya. Ya ini tapi kemudian yang di satunya beliau menggunakan laken yang di foto satunya. Ini, ya di, supaya adil nih karena pertanyaan terakhir untuk semua menjawab ya. Ya. Mm -hmm. <laughs> jadi <laughs> dari siapa dulu monggo silakan dari Bu Sandra. <laughs> ya, yeah, I do think that they um, sometimes you can have the same dress, but the difference on the material definitely create that different status. So one of the statue that I was showing um, the Nandishvara in Mahakala yeah. Yeah. if you look closely they actually wear short uh, short jackets mm -hmm. and this jacket is related to a type of warrior jacket mm -hmm. that is also found in in Bali mm -hmm. um, and there's there are accounts uh, early 20th century account where um, somebody witnessed uh, the ceremony for the um, the the cremation, mm. and they were. They noted that the warrior would be wearing this short jackets, mm. but wi in leather, mm -hmm. um, covered with uh, red cloth. Whereas mm. the uh, the king would wear um, velvet in green color, mm. but the the style is exactly the same. So I think material is definitely one way to differentiate your status symbol. Yeah. Terima kasih. Jadi ada tetap ada ya yeah. kaitannya dengan status sosial itu, yeah. tidak hanya bahan tapi juga kalornya juga ya. Yeah, color yeah, also. terima kasih. Berikutnya Ibu Maziah. Terima kasih. Ya. Yeah. Terima kasih. Uh, kalau bludru mungkin Mas Adit ya nanti yang menceritakan. <laughs> <laughs> tadi Mas Adit sudah bisik-bisik. -bisi. Drew itu uh, pengaruh Eropa. Jadi kita bisa tahu kalau tadi ada Belanda juga. Tetapi kalau Uh, sutra itu uh, tadi Patola juga tenunnya juga dari sutra. Kemudian Cina sangat terkenal dengan uh, perdagangannya itu salah satunya adalah sutra. Saya dulu sempat bingung juga karena di prasasti maupun naskah sastra itu susah, susah sekali diketahui uh, sutra dari Cina. Nah ternyata nenek moyang kita tuh memang punya kearifan lokal ketika menyebut benda-benda uh, perdagangan itu. Nah Salah satunya eh, akhirnya bisa saya temukan itu dengan istilah kain buat lor, ya. Saya dulu bingung ada apa dengan lor atau utara, ya. Apa di mana itu utara? Jadi ternyata ketika kemudian saya membaca buku tentang perdagangan di Asia, itu wilayah utara itu adalah untuk menyebut eh, daerah Cina dan di Nusantara atau di Jawa itu lebih disebut dengan daerah selatan. Ini sebetulnya berkaitan dengan arah mata apa angin ya ketika untuk pelayaran itu ya jadi ternyata seperti itu jadi ternyata Kenmbolor itu dari Cina dan itu abad 9 itu sudah ada di Jawa dan ada berbagai jenis motifnya juga jadi bisa kita bisa tahu bahwa abad itu abad 9 sudah ada Ken Sutra dari Cina maupun ya tadi yang patola dari India itu kemudian yang lurik Lurik bisa kita uh, di dalam prasasti itu juga kita bisa melihat ada proses pembuatan kain, dan itu, uh, kalau saya analisa, itu adalah tenun. Jadi, ada berbagai jenis motifnya, antara lain juga motif garis-garis dan kotak-kotak yang sekarang kita sebut sebagai lurik. Nah, di sini ternyata masing-masing uh, uh, jenis bahan ini juga berpengaruh terhadap uh, fungsi yang bermacam-macam, ada fungsi sosialnya fungsi ekonomi juga fungsi religi karena e, dari motif tadi misalnya antara patola dan kawung tadi ya itu bisa e, bagaimana fungsi dari kain itu bisa kita bisa tahu jadi semacam itu dari kain itu kita bisa mengetahui berbagai jenis fungsinya dari bahan dan motifnya kira, -kira terima kasih Bu Siti Masia ya. monggo Mas Adit berikutnya Ya, saya akan menjawab ini, sejak kapan kain bludru dipakai sebagai busana kebesaran di istana? Nah, ini yang dimaksud saya akan menjelaskan, tidak hanya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tapi pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Keraton Mataram Islam. Nah, pada masa Mataram Islam kita tahu Amangkurat 2 yang disebut sebagai Sunan Amral. Nah, Sunan Amral ini... Kenapa dinamakan amral? Amralnya sebutan orang-orang Jawa pada admiral jabatan admiral. Karena saat terjadinya goncangan kekuasaan pada waktu zaman itu, jadi saat Am Amangkurat satu diserang oleh e, Trunojoyo, kemudian e, Amangkurat satu dia melarikan diri bersama Amangkurat kedua dan wafat di Tegal. Kemudian Samangkurat II ini meminta bantuan kepada VOC dan saat bertemu dengan para kawulo dia mengenakan pakaian admiral pakaian kebesaran admiral company VOC dan di situ adalah awal murah pertama kali uh, diperkenalkannya pakaian kebesaran Eropa di keraton itu pakaian buruh berarti kita harus melihat kepada Sunan Amangkurat II itu pertama kali penggunaan bludru di keraton dan yang akhirnya diikuti sampai sekarang. Nah, sebelumnya bagaimana? Ya, sebelumnya masih memakai kain batik dan juga kain sutra. Sutra ini berasal dari Cina ataupun ada kain yang berasal dari India. Tapi untuk orang Jawa sendiri, kalau kita melihat dari masa jauh sebelumnya, kita melihat relief-relief yang pada zaman uh, Hindu uh, Hindu Buddha, masa klasik, kita melihat bahwa orang Jawa ini untuk berbusana hanya mengenakan jari, kain jari di atas telanjang dada, perempuan dan laki-laki sama telanjang dadanya, kemudian penanda dia orang biasa atau orang eh, bangsawan itu dari ini, apa? Kelat bahu, kelat bahu. Untuk bangsawan dan non bangsawan dilihat dari kelat bahunya. Kalau kita nonton wayang kan ada nih, apa? Wayang orang itu ada kelat bahu. Nah itu menunjukkan orang biasa dan bangsawan untuk jenis bahan itu ya jelas berpengaruh untuk bahan sutra bludru itu bahan-bahan yang dikenakan oleh para bangsawan sedangkan kain lurik itu asalnya kan dari tenun dan tenun ini kalau kita melihat itu termasuk yang awal bahwa kebudayaan Astronesia itu mengenal kain tenun daripada kain batik karena tenun-tenun itu awal dan motif-motif tenun itu ada di sebenarnya ini masih perdebatan apakah yang di arca itu batik atau tenun kalau kita melihat seperti di Jepara itu ada motif batik patola kalau tidak salah. Di batik Jepara, eh apa, kain tenun Jepara. Saya melihat ada motif kain tenun patola. Apakah yang di Arca ini termasuk tenun atau batik? Ini masih perlu penelitian lebih lanjut kalau menurut saya. Sedangkan buktinya kita, bukti arkeologi sendiri masih sangat-sangat minim. Seperti itu. Tapi yang jelas bahwa tenun ini asli Austronesia dan itu dikenakan oleh semua orang. Dan itu harus membedakan antara orang biasa dan para bangsawan, maka para bangsawan mendatangkan kain impor. Kalau dari prasasti kita melihat adanya kata wedihan atau kain putih saat menerima pasek-pasek atau hadiah dari raja. Nah, wedihan ini untuk orang-orang biasa, sedangkan untuk, untuk yang berhias itu ya dikenakan ya, apa namanya, untuk kalangan bangsawan. Dan itu pasti impor, bukan dari atau kombinasi impor dan lokal seperti itu dan itu juga bengar, jelas berpengaruh pada kedudukan seseorang yang ada di istana. Ya, kira-kira saya seperti itu. Intisari yang saya bisa saya simpulkan adalah brodru itu awalnya dari Amangkurat 2 yang terus dipertahankan sampai sekarang. Sebelumnya ya untuk membedakan ya kain sutra dan juga kain dari apa namanya? lurik atau dari tenun seperti itu. Ya silahkan Mas ya. Gisgar. Terakhir monggo. Terakhir Pernama, mungkin saya singkat saja. Apakah jenis bahan sutra bludru lurik juga berpengaruh pada kedudukan sosial seseorang di istana? Saya berangkat dari contoh bahasa Jawa kuno yang saya ambil tadi, pinajengan kertas yang artinya dipayungi dengan menggunakan kertas. Kertas itu sutra, tetapi saya tidak bisa menjawab apakah berpengaruh kedudukan sosial seseorang di sana karena saya belum melihat teks lengkapnya. Jadi untuk melihat siapakah yang dipajengi oleh kertas, oleh sutra, harus melihat teks aslinya terlebih dahulu. Mungkin begitu saja, Bapak. Baik, terima kasih kepada semuanya. Benar sudah hampir selesai. Jadi, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keempat pembicara telah menyampaikan paparan dan diskusi yang cukup gayeng hari ini. Dan ini ada sejarawan, sekaligus kurator ada arkeolog yang bermigrasi ke sejarah, kemudian arkeolog dan ini ahli bahasa seni. Uh, saya kira sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Sandra, Bu Mazia, dan Mas Aditya, dan Mas Kisenggar. Uh, saya kira kita perlu mengingat kembali sebagai closing, saya mohon izin sebentar bahwa memang Uh, dari paparan Bu Sandra dan Bu Mazia ini memang ada relasi yang kuat tadi sejak awal saya sampaikan disitulah sebenarnya ada uh, pengaruh jalan sutra atau perdagangan jalan perdagangan jalan sutra itu menyerupai jalan rempah yang ada dari uh, India, Cina, Asia Tenggara sampai kepada Nusantara dan Indonesia dan itulah kenapa ke kemudian secara kultural ada tradisi yang melekat pada uh, Patola, Jelamprang yang mendahului di Pakalongan, kemudian e, sampai kepada motif Kawung dan Nite. Tapi kemudian disampaikan oleh Mas Raffi dan kemudian melalui statusnya songsongnya Mas Gisenggar juga, e, kita sekali lagi diingatkan bahwa benar sekali saya mengutip seorang antropolog perilaku yang namanya Desmond Morris, bukunya sangat terkenal, sampai dua kali diterbitkan tahun 70, 1977 dengan judul Man Watching, e, A field Guide to Human Behaviors. Kemudian di tahun 2000 direvisi, kemudian menjadi judulnya menjadi People Watching. Itu benar sekali bahwa busana sebagai aspek penampilan dia mempunyai implikasi perilaku estetik. Dan ada tiga hal yang disampaikan penting di sini adalah clothing for comfort, clothing for modesty, and clothing for display. Dan itulah bukti bahwa pernyataan Morris benar ada clothing signal ketika kita bicara kontekstualitas peradaban dan busana dan khususnya pada keraton Ngayogyakarta Adinegara. Terima kasih saya yang memandu acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi berikan aplaus untuk para pembicara. Waktu saya kembalikan ke pemandu acara. Ya, terima kasih kepada Bapak Pramutomo selaku moderator kita untuk pagi hingga siang hari ini. Terima kasih juga untuk keempat pembicara dari sesi sejarah yang sudah memaparkan banyak sekali materi-materi yang menarik, mulai dari song-song sampai busana tekstil dan sebagainya, setelah ini agenda berikutnya adalah santap siang, dan sebelumnya kami ingatkan sekali lagi pada peserta simposium untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang sudah panitia siapkan dan juga bagi peserta yang merasa kondisinya kurang fit, kurang sehat, perlu beristirahat, kami menyediakan ruang medis yang terletak